Hari ini kita rencana dari Gipas Resort Ciamis pembagian takjil di bulan terakhir sisi Ramadan. Insyaallah hari ini kita akan membagikan 500 paket udang takjil dan berbagi masker untuk masyarakat wilayah di Kabupaten Ciamis di sini. Untuk jajaran anggota nih. Untuk yang hadir hari ini dari pengurus pimpinan resor kabupaten, kemudian ada para ketua sektor, perwakilan dari Sri Kandi dan teman-teman dari GMC, Gipas Motor Park juga hadir. Ada berapa paket yang dibagikan pada sore? Insya Allah paket hari ini sekitar 500 sama berbagi masker. Ini nih, udah mau Idul Fitri nih, udah berapa giat yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Gibas Resort Selama Ciamis? Selama di bulan Ramadan ini, Alhamdulillah, untuk resort kita penutupan hari ini dan untuk seluruh sektor-sektor, di minggu pertama bulan Ramadan juga sudah ada giat pembagian takjil di berbagai sektor di wilayah kecamatan masing-masing. Dan insya Allah hari ini para ketua kumpul, kemudian dengan kita resort berbagi di sini, di Ciamis. Untuk sasarannya nih, yang dibagikan ini apa yang jalan ini atau yang gimana nih? Apa door to door? Nah, sementara yang akan kita bagikan karena memang biar tidak ada berkerumun, kemudian tidak ada permasalahan di jalan, kita bagikan untuk jalur sini saja yang lewat. Jalur sini kita bagikan pengguna jalan. Ya, pengguna jalan, pengguna jalan. Untuk sekalian nih dari teman-teman rekan media baik channel TV dan online dan cetak terkait yang mudik nih, teman-teman dari Ormas Gibas keterlibatannya untuk yang mudik nih. Kan banyak nih Ciamis yang dari luar kota, gimana nih? Ya, kita dari Ormas Gibas juga mengikuti aturan pemerintah bagi aturannya bahwa tidak ada mudik dulu. Ya, sekarang rekan-rekan Gibas juga ada di titik-titik perbatasan untuk bekerja sama ikut dengan pemerintahan, kepolisian dan disuruh setempat itu untuk membantu pengamanan lalu lintas. Karena memang sekarang tidak ada mudik gitu, jadi hanya sebatas membantu support aja. Apa yang diharapkan untuk rekan-rekan anggota dari agenda kegiatan bagi-bagi takjil hari ini? Ya, target kita ini terus berlanjut di setiap tahunnya. Salah satunya untuk meningkatkan silaturahmi kita para pengurus, kemudian para anggota juga, kemudian untuk eksistensi kita di Pasir Ciamis untuk memperlihatkan bahwa kita memang peduli masyarakat. Insya Allah ada sedikit rezeki kita berbagi untuk masyarakat. Untuk terkait penggalangan dananya nih gimana, Kang Sekjen? Siap. Alhamdulillah untuk ini makanan kita berbagi dengan seluruh sektor. Ada dari anggota, dari rekan-rekan sektor dan pengurus juga yang bawa, akhirnya kita gabungkan, satukan.